Oke, selamat datang di channel informasi Lino. Kali ini kita akan ngebahas quest 46, dimana kita akan membangun meja batu dari menu bangun. Oke? Ya, kita lihat di sini di menu bangunnya. Ya, meja batu. Satu palu, 20 kerikil, dan 2 batang besi. Ini yang baru cuma batang besi doang ya. Dan kita menggunakan 5 energi. Ya, untuk buat kerikil kita udah tahu di sini. Nah, buat tadi berapa tuh? Sorry, 20 dan 2 batang besi. Oke. Okay. Nah, kalau ini kita kan udah ada dan ini juga udah ada. Nah, ini batang besi kita perlu 2 besi ingot dan 1 landasan. Nah, kalau landasan ini landasan sama besi ingot ini udah pernah kita bahas di quest sebelumnya, jadi bakalan langsung kasih tahu link quest yang sebelumnya, quest 47, dinampilin aja. Oke, dan ya bakal jadi, kita langsung aja buat. Nah, gak perlu lama-lama. Kalau ini kita taruhnya di tengah-tengah ya, karena mau ada modelnya. Makan tempatnya gede banget, di sini aja deh. Oh, dia makan 6. Nah, jadi kita susun di sini untuk sementara. Oke, kita sambil lihat juga ada apa aja di dalamnya peningkatannya. Oke, peningkatannya adalah reputasi naik, menghasilkan lebih banyak biji pinus, meningkatkan kemungkinan mendapatkan biji pinus emas. Oke, kita di sini ada 2 pilihan, peningkatan menggunakan biji pinus 150, biji pinus emas 950, atau meningkatkan dengan menggunakan 27 kerikil. Kita coba yang kerikil. Apakah ada perubahan? Kayak yang permandian air panas. Kadang karena di yang hutan kucing itu peningkatannya dia ada perubahan-perubahan pas di pertengahan. Lagi, oke. Okay. Apakah ada perubahan lagi? Oke. Okay. Kita coba bikin dulu ya. Ini biar nggak bosan. Kalau ini kan dia udah pasti nih yang kemarin nih. Kemarin. Nah, ini ada untungnya nih. Dan bisa langsung buat pergi ke sini ya. Tergantung level ya, nanti kalau ini udah quest udah kelar pasti nanti langsung ngejar ke sono. Oke, quest sedikit ambil, kelar. Cepet banget gila. Karena udah disiapin bahannya. Dan selanjutnya kita bakalan bikin meja batu mewah di bangun. Kita coba dulu karena mau ngeliat ini peningkatannya ya. Kalau udah kelar kita coba tingkatin. Oke, apakah ada perubahan lain? Oh, nggak ada, sorry banget. Ini susah sih. Sorry. Ya mungkin sampai ini kan level kelima. Biasanya sih perubahan di pertengahan ya, pas mau masuk ke level ke-6 biasanya. Oke, yang sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya ada di deskripsi.